yang pedes. Guys, akhirnya aku udah nyampe di hotel setelah tadi aku keliling nyari kuliner khas yang ada di pasar Ceplak. Ya guys, jadi ini semua makanannya. Tadi benar-benar keliling-keliling nyari makanan khas Garut demi kalian guys. Kita hujan-hujanan, terus dingin-dinginan di sana karena tuh cuacanya benar-benar tidak memungkinkan. Tadinya sih aku pengen cobain makan di sana ya guys, tapi karena cuacanya hujan, dingin, becek, pokoknya benar-benar tidak memungkinkan banget. Makanya aku bungkus dan aku bakal makan di hotel. Jadi ya, langsung aja kita cobain satu persatu. Nah sekarang aku pengen tunjukin apa aja tadi yang aku beli. Jadi yang pertama ini ada bakso aci. Ini sebelumnya aku gak pernah nyobain di Jakarta, jadi ini pertama kali, first try shop. Terus ini ada soto, ini namanya soto ayam ahri. Nol sampai 10 rating aku 8. Next ini ada
10, 9 gue. Oh ya guys, ini bungkusnya itu dari kulit jagung asli. Nih. Marki Chop. Manis sih guys pastinya. Terus bener-bener kayak khas banget gitu rasanya. Manisnya tuh manis kayak gula Jawa, gula merah gitu loh. Menurut aku sih enak. Dan guys, ini serat-serat kelapanya sama ketannya tuh bener-bener kerasa banget. Terus sekarang aku pengen cobain yang dodol Garutnya. Seberapa enak sih? Jadi guys, dodol Garut ini itu udah terkenal dari zaman dulu banget. Dan ini bener-bener udah khas Garut banget. Jadi aku pengen langsung cobain. Menurut aku rasanya itu manisnya pas. Serius ini manisnya pas. Nggak yang bikin enak gitu loh manisnya. Mau makan satu ginian juga enak banget. Dan makanya guys, kalau ke Garut itu kalian harus makan ini. Kalau nggak makan ini tuh nggak afdol. Karena dodol Garut ini udah legend banget dan rasanya top. Rating aku dari 0 sampai 10 9,5. Nah guys, jadi ini minuman terakhirnya. Ini ada bandrek dan juga ada sekoteng. Aku pengen cobain yang bandrek dulu deh. Ini pas banget sama cuaca Garut yang emang lagi dingin. Terus ditambah sama minum bandrek tuh kayak bener-bener pas dan juga tepat banget deh. Nah sekarang aku pengen cobain sekutengnya.
Ini ada kacang-kacangnya gitu guys dalamnya. Nah setelah aku coba guys antara bandrek dan juga sekuteng, aku lebih suka yang bandrek sih guys. Soalnya yang bandrek itu rasanya tuh jahe, tapi ada manis-manisnya juga. Jadi nggak terlalu nyengat banget gitu guys. Kalau yang ini sama sih sebenarnya, cuman aku nggak tahu kenapa nggak suka aja sama kacang-kacang dalamnya, tapi suka sama rasa minumannya. Kayak kalau nggak ditambahin kacang kayak lebih enak. Oh ya guys, yang bandrek itu jahenya terasa lebih strong dibanding yang sekoteng. Jadi buat yang bandrek rate-nya itu 7,5, buat yang sekoteng 7. Beda tipis lah guys, 11-12. Jadi guys, segini dulu video kali ini. Tadi kan aku udah selesai nge-review makanan-makanan khas Garut. Jadi itu dia kulinernya yang tadi aku beli. Jadi kalian perlu nyobain kalau kalian lagi jalan-jalan ke Garut. So ya guys, segini dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye semuanya, salam sayang dari Kunaya. Bye, sampai jumpa di vlog kuliner daerah lainnya.